Halo, saya Rasmi dari kelas 82. Halo, saya Jessica kelas 82. Kita tetapi hanya anugerah dari Tuhan. Oleh sebab itu marilah kita memberi yang terbaik kepada Tuhan lewat ibadah singkat ini. Dan teman-teman di sini, terima kasih yang sudah datang untuk mengisi acara ibadah ini. Karena kita melakukan ibadah ini tujuannya adalah untuk menjadi berkat bagi orang lain atau banyak orang. Oleh sebab itu, marilah kita memberi syukur kepada Tuhan. Thank you.
ada saat ini bukan karena kekuatan kita. Maka dengan itu kita mengecap betapa Allah memberkati dari pagi sehingga siang ini atau sore hari ini kita bisa ada. Jadi mari jangan sombong, jangan angkuh. Hanya bagian kita bersyukur dan mengecap kebaikan Tuhan. Maka lewat ujian ini katakanlah kecap dan lihatlah. Mari teman-teman yang ada di sini dan pemirsa persiapkan hatimu supaya ketika kita mendengarkan firman Tuhan jangan satupun iblis mengambil perhatian kita, supaya ketika kita mendengarkan firman-Nya kita benar-benar memahami dan mengerti sehingga kita mampu menjadi pelaku pelaku iman-Nya. Oleh sebab itu pemirsa teman-teman yang ada di sini, marilah kita mengatakan sebagai pengakuan kita kepada Tuhan bahwa memang dan di situ saya mengandalkan Tuhan di dalam
segala situasi saya, dan akhirnya saya mendapatkan hal yang saya inginkan lewat banyak-banyak hal yang dari tadinya saya jatuh menjadi bangkit lagi. Itu semua kan kasih karunia Tuhan, dan saya selalu mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun, dan saya juga selalu mengandalkan tangan Tuhan untuk memerlukan dan menolong hidup saya dalam situasi-situasi saya. Dan di situ juga saya sangat bersyukur atas kebaikan Tuhan, banyak hal yang Tuhan lakukan di dalam hidup saya sehingga menjadikan saya lebih semangat dan lebih baik lagi. Itu saja kesaksian saya. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan bagi kita semua pada saat ini yang bertemakan Yesuslah kekuatan kita. Yesaya 40:27-31. Di dalam Kejadian pasal pertama memberitahukan bahwa Allah menciptakan segala sesuatunya baik adanya. Demikian juga di Taman Eden semua baik adanya. Namun karena manusia salah mengelola, maka jatuh ke dalam dosa, sehingga akibat manusia jatuh dalam dosa. Disampaikan juga di Kejadian pasal 3 dampaknya, yaitu ada penderitaan, kesusahan, sakit, letih lesu, dan berbuka berat, putus asa. Maka jika ada yang bertanya dari mana penderitaan itu, maka hal ini diawali dari kejatuhan manusia. Ketika manusia diperhadapkan dengan situasi ini sering bersungut-sungut, mengeluh, pasrah, bahkan menyalahkan orang lain, juga menyalahkan Tuhan. Apakah manusia masih ada pengharapan? Firman Tuhan menyapa kita bahwa pengharapan itu ada pada Tuhan. Maka di dalam Tuhan pasti ada kelegaan, kekuatan baru, dan pengharapan baru. Yesuslah kekuatan kita. Inilah sukacita bagi kita dalam firman Tuhan. Maka perlu kita pahami, Tuhan Yesus mengajarkan bagi kita agar yang pertama adalah jangan putus asa, tetapi ingatlah Yesus tetap mengasihi kita dalam situasi apapun. Jangan putus asa, tetapi ingatlah bahwa Allah kita di dalam Yesus Kristus tidak pernah berubah. Hal ini dalam Ibrani 13 ayat 8. Ia tetap mengasihi kita dan menyapa kita, menyebut nama kita sebagai tanda kedekatan kita dengan Tuhan untuk menguatkan dan menghiburkan kita. Jadi mari kita menyadari hal ini dan mari kita bertobat dari setiap kesalahan kita. Yang kedua yang diajarkan Tuhan Yesus bagi kita, karena Dia adalah kekuatan, Tuhanlah si pemberi kekuatan. Maka jangan andalkan kekuatanmu, kekuatan kita. Segala sesuatu yang ada pada kita sifatnya terbatas dan akan sirna kekuatan, baik itu kejayaan, jabatan, pangkat. Karena itu jangan bersandar pada kekuatanmu agar tidak letih lesu dan terjatuh. Hal ini terdapat Pemazmur 25:3. Orang yang menantikan Tuhan tidak akan malu, Yeremia 17:5-8. Yang ketiga yang Tuhan ajarkan bagi kita, karena Tuhan adalah kekuatan kita, milikilah pengharapan kepada Yesus agar mendapatkan kekuatan yang baru. Di ayat yang ke-31, orang yang menantikan Tuhan, mengandalkan Tuhan, mendapatkan kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru, kekuatan yang baru akan ditambahkan. Yang mudah menjadi lelah, yang mudah menjadi lelah, lesu, teruna, tersandung dan jatuh. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan dengan sungguh-sungguh, percaya dan memiliki pengharapan dari Tuhan seperti burung Raja Wali. Firman Tuhan berkata di dalam Pemazmur 46 ayat 2. Demikian juga Yesaya 46 ayat 4. Ia tempat perlindungan dan kekuatan, dan akan tetap menggendong kita. Apakah saat ini sedang lesu, letih lesu, berbeban berat, sakit, penderitaan, putus asa? Datanglah kepada Yesus. Hal ini ditekankan di dalam Matius 11 ayat 28. Jangan bersandar pada pengertianmu. Dalam Amsal 3
5-6 bahkan Filipi 4 ayat 13. Maka hal ini saudara yang terkasih, jelas sekali pemaparan di dalam firman Tuhan, karena Tuhanlah kekuatan kita. Ya, jadi mari kita merendahkan hati. Rendahkan hati kita supaya firman ini bisa kita terima. Maka dari kesimpulan pemaparan firman ini adalah jangan putus asa. Datang pada Yesus, cari Yesus, tetaplah percaya, miliki pengharapan yang hidup kepada Yesus. Yesus sanggup melakukan segala perkara, banyak perkara. Yesuslah kekuatan kita melalui Roh-Nya yang kudus, menghibur, menguatkan, membebaskan, menyembuhkan, memberi kelegaan dan kemenangan. Demikianlah kesimpulan, biarlah kita menjadi orang-orang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Percayalah, karena Yesus adalah sumber kekuatan kita. Saudara pemirsa, dimanapun Anda berada, mari jangan keraskan hatimu mendengarkan firman Tuhan ini. Rendahkan hatimu supaya Tuhan berkuasa melakukan segala perkara-perkara yang kita hadapi. Jangan bersandar kepada kekuatanmu, jangan andalkan kekayaanmu, jangan andalkan jabatanmu, jangan andalkan karirmu, jangan andalkan akan keluargamu, sahabatmu, tetapi mari bersandarlah kepada Tuhan, berharaplah kepada Tuhan, karena sekali lagi saya ingatkan, Tuhanlah sumber kekuatan kita. Manusia boleh menolong, tapi terbatas adanya. Tetapi kalau kita bersandar kepada Tuhan dan kita undang Tuhan menyelesaikan segala perkara kita, saya percaya kita adalah orang-orang yang mengalami kekuatan, bahkan mengalami kemenangan, kemerdekaan, kelepasan, kelegaan dari Tuhan Yesus. Dan terlalu yakin saya akan firman-Nya, Tuhanlah yang memampukan kita dan Tuhanlah sumber kekuatan kita. Terpujilah Tuhan, demikian firman Tuhan. Shalom bagi kita semua.